narkotika, yaitu jenis ganja. Di mana di sini penyidik telah menetapkan ya saudara Rizky Nazar atau RN ya, umur 25 tahun sebagai tersangka. Yang bersangkutan diamankan pada tanggal 13 Desember 2021 kurang lebih pukul 20.30 di Jalan Munggang, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Kemudian pada saat itu ya diamankan barang bukti ada dua bungkus. Yang pertama narkotika jenis ganja berisi 0,36 gram. Kemudian yang kedua narkotika jenis ganja dengan berat 0,61 gram. Kemudian berdasarkan pemeriksaan sementara, yang bersangkutan ini memesan ataupun membeli narkotika tersebut dari seseorang ya, yang nama panggilannya Ipang, ini masih dalam pencarian dan sudah ditetapkan sebagai DPO ya. Kemudian yang bersangkutan menggunakan pengakuan dan pemeriksaan ini yang kita lakukan adalah untuk konsumsi sendiri. Adapun alasannya adalah untuk membuat ataupun membantu mudah untuk tidur ya, karena yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk tidur ya, dan ini ganja yang digunakan menurut pengakuannya.